Bagaimana cara mengucapkan huruf H dengan huruf H? Pegang dada. Kalau H ada terasa bergetar. H. 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 Kalau H tak ada getarnya. Gosok gigi dulu, kalau tak bergosok pingsan kawan semua. Kalau bergetar ha 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 ha, kalau tak bergetar alhamdulillahirabbil alamin, ketika mengeluarkan ha itu beda ha dengan ha. Berapa kali mengusap pada wudu menurut mazhab Maliki? Sekali. Mengusap kepala wudu mazhab Maliki sekali. Basahkan tangan. Setelah basah sekali aja. Ke belakang, ke muka, menyambung ke telinga. Sekali. Basahkan tangan. Ke belakang, ke muka, menyambung ke telinga. Sekali. Mazhab Maliki. Ada hadisnya Pak Ustaz? Ada. Hadis sahih. Nabi membuka imamah. Lalu yang mazhab yang sikit-sikit itu mana? Ada juga hadis. Nabi pakai imamah, sorban. Lalu Nabi basah tangannya, dia usap. Tiga kali. Kena rambutnya. Ini tentang masalah mengusap kepala. Ah, saya lebih contoh, lebih condong ke mazhab Maliki tadilah Pak Ustaz. Ya tak apa-apa. Ada dalil. Bagaimana sikap kita kepada orang yang sudah membuat kedua orang tua kita menangis? Tengok dulu apa sebabnya. Kalau sebabnya masalah hukum, perkara kan dia ke pengadilan. Pencemaran nama baik, ada pasalnya. Pasal pencemaran nama baik. Dihinanya bapak kita, dihinanya emak kita, tuntut dia. Ini negara-negara hukum. Bahwa setelah dia minta maaf kita memaafkan, nah itu maaf. Al-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Al-ainu bil aini, mata balas mata. As-sinnu bis sinni, gigi balas gigi. Wal juruha qisas, luka balas luka. Faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan, maka Allah akan memberikan balasan. Jadi dalam Islam itu ada hukum. Kamu kalau kamu buat mak bapak saya nangis, saya polda kan kamu. Saya tak takut, kata dia. Kita lapor polda, panggil dia, menggigil dia menangis, takut, tolonglah cabut laporan, kamu saya maafkan. Jadi maaf itu setelah proses hukum. Karena kalau tidak, orang begini mesti dikasih pelajaran. Apa hukumnya bila bangunan tempat tinggal lebih tinggi daripada masjid? Tidak ada larangan rumah besar, rumah mewah mengalahkan masjid. Cuman ada namanya adab, malu kepada Allah Ta'ala, malu kepada para malaikat. Tapi kalau rumah tinggi, seandainya tak boleh rumah lebih tinggi daripada masjid, maka takkan mungkin berdiri istana Raja Fahad di atas Masjidil Haram. Itu yang di atas bukit Jabal Abi Ruwais di istana Raja Fahad. Semua ulama-ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, tak melarang. Artinya membuat lebih tinggi daripada masjid, tapi jangan sampai rumah istana megah mewah, masjid macam kan kambing. Malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu maka ini perlu kita perhatikan. Jamaah memperhatikan daerah sekitarnya. Tapi di Pekanbaru alhamdulillah rumah mewah-mewah, masjid juga megah-megah. Tinggal lagi orang yang punya rumah mewah itu mau ke masjid yang megah. Itu yang jadi masalah sekarang. Apa saja syarat pemberian nama anak Pak Ustaz? Syarat-syaratnya apa? Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Anak tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Sembelikan kambing hari ketujuh. Yuhlaku, cukurkan rambut. Wayusamma, kasih nama pada hari ketujuh. Nama yang paling bagus laki-laki adalah nama Nabi Muhammad, Ahmad. Yang kedua, nama yang dinisbatkan kepada Allah, Abdurrahman,
Abdul Wafur, Asmaul Husna, Abdul Mu'min, Abdul Muhaimin, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Abdul Muqtad, Abdul Khalik, Abdul Bari, Abdul Somad. Nama ulama, siapa nama anak bapak? Muhammad Mutawalli Sya'rawi, karena dia terkesan betul dengan Syekh Mutawalli Sya'rawi. Paling tinggi nama Muhammad. Nomor dua, dinisbatkan kepada Allah. Nomor tiga, nama-nama ulama yang baik-baik. Nomor empat, kata tapi maknanya baik. Anak ustaz, saya ambil yang level dua, Abdullah Mizyan Haziq Abdullah. Mizyan bahasa Maroko artinya baik, Haziq artinya berilmu. Saya ingin dia baik dan berilmu, karena sekarang banyak orang berilmu tak baik, orang baik tak berilmu. Maka saya mau dua-duanya ada, berilmu baik. Abdullah ingin menjadi hamba Allah, jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba setan, jangan jadi hamba kekuasaan. Abdullah menjadi hamba Allah, karena nama adalah doa. Adakah nama yang wajib dan sunnah? Tak ada. Nah, kalau ada nama wajib sunnah, ada nama makruh, nama wajib. Tak boleh memakai nama yang mengindikasikan tak baik. Sekarang ada nama macam-macam. Muncul nama Tuhan. Ada orang nama Tuhan. Tak lama sesudah itu muncul lagi KTP nama setan. Satu Tuhan, satu setan. Maka kasih nama yang baik-baik.